Speaker ini bisa untuk motor matic apa saja, sama ya, bisa untuk motor matic apa saja nih yang tabung bawah. Harganya 200 sampai 200. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Zona Channel. Oke, pada kesempatan kali ini, kemarin ada yang request, "Bang, rekomendasi shockbreaker untuk motor matic dana pelajar atau dana minim." Nah, sekarang saya akan kasih lihat atau kasih masukan shockbreaker apa saja yang bagus tapi dananya minim. Saya ada 5 shockbreaker. Nanti bisa pilih salah satu ya, sesuai dana ya, atau sesuai kantong. Langsung saja kita ke shockbreaker-nya. Mantap. Oke, kita langsung ke shockbreaker-nya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Saya akan jelaskan satu per satu untuk harganya dan untuk motor apa saja. Tonton sampai selesai ya, supaya nggak salah beli atau supaya ngerti ya buat motor apa saja. Yang pertama ada shockbreaker warna putih ya. Warna putih, pernya cukup besar ya ini ya. Ini bisa disetel empuk dan kerasnya. Jadi tinggal diputer aja di sininya ya. Ini. Ini kalau dikencengin ininya kan seperti ini ya, kenceng dan lembeknya, pokoknya nyetel per ini yang di tengah. Untuk harga, yang ini harganya 100 sampai 150.000 saja. Pokoknya siapin dana 100 sampai 150.000 ya yang ini. Ini yang pertama. Oke, lanjut yang kedua. Lanjut yang kedua. Ya, lupa, ini untuk motor, semua motor matic ya. Honda, Yamaha bisa. Lanjut yang kedua. Oke. Yang kedua ini ada shockbreaker matic warna kuning, perpaduan warna kuning juga. CNC. Ya, CNC ini. Nih. Warnanya. Keren ya. Nah, ini. Harganya 100 sampai 180.000 saja. Jadi di bawah 200.000 ya. Sudah dapat shockbreaker keren seperti ini. Perpaduan warna kuning. Kalau nanti pernya ada kuning, putih, merah juga ya. Seperti ini. Di bawah 200 pokoknya. 100 sampai 180. Yang ketiga, ini untuk motor apa saja ya, Bosku? Matic apa saja bisa. Honda, Yamaha, Beat, Scoopy, Vario bisa. Untuk yang ketiga ada shockbreaker tabung atas. Shockbreaker tabung atas ini ya. Harganya sekitaran 200 sampai 250.000 saja ini. 200 sampai 250.000. Perpaduan warna kuning, silver, sama pernya itu ada putih, merah, pokoknya ada warna-warni ya. Harganya 200 sampai 250.000 tabung atas. Nah, ini bisa untuk motor Beat, Scoopy, dan matic yang lainnya. Ini ya yang ketiga. Untuk yang keempat ada shockbreaker tabung bawah Ohlin ya. Nih. Ukurannya ini 330, jadi lebih tinggi. Dan untuk shockbreaker ini bisa untuk motor matic apa saja, sama ya, bisa untuk motor matic apa saja nih yang tabung bawah. Harganya 200 sampai 250 saja. Ya, yang ini sama sama ini berarti. Dan yang terakhir ada kopi KTC nih ya. Wow, ini yang lagi rame. Ini juga dana pelajar ya, Bosku. Misalkan kurang tinggal kumpulin sedikit lagi, nggak beda jauh soalnya.
Untuk kopi KTC ini harganya sekitaran 200 sampai 300 ribu saja ya. Jadi di bawah 300 ribu ini sudah dapat kopi KTC seperti ini ya. Untuk semua motor matic, jadi untuk Vario, Mio dan motor yang lainnya tuh bisa ya. Nih. Ini ya, matic tabung atas untuk motor yang keren lah ya. Intinya kalau sudah pakai ini sudah cukup menarik dan keren. Ini untuk semua motor matic bisa. Ini juga sama. Ini harganya 300 sampai 400 ribu. Ini 200 sampai 250. Ini 200 sampai 300 ribu ya. Pokoknya di bawah 300 ribu. Dan ini 100 sampai 150. Yang ini 100 sampai 150 juga ya. Ini yang nggak tabung 2. Dan ini yang tabung bawah 1, tabung atasnya 2. Nah, ini. Itu ya. Jadi tinggal milih bosku. Untuk harganya ya dana pelajar lah seperti itu. Jadi nanti misalkan kurang bisa kumpulin lagi. Ya ini pandangan aja ya. Pokoknya ini di bawah 400 ribu. Ini semua shockbreaker ini. Ya. Nah, itulah tadi ya, ada 5 shockbreaker untuk budget pelajar atau dana minim. Di bawah 400 ribu sudah mendapatkan shockbreaker yang cukup bagus ya. Tadi ada 5. Yang pertama ada shockbreaker warna putih seperti ini ya. Kita udah jelaskan tadi, ini untuk semua motor matic, ukurannya 330, jadi lebih pendek ya. Biasanya dipakai untuk motor Mio, tapi bisa dipakai untuk motor Beat yang kalau shockbreakernya kepengin rendah ya. Dan untuk per ini bisa dikerasin dan bisa dibikin lembut. Caranya tinggal diputar sebelah sini untuk setel lembut sama kencengnya. Dan untuk yang kedua ada shockbreaker matic juga yang no tabung, harganya 100 sampai 150 ribu saja ya. Ini sama, ini harganya mirip ya. Ini untuk semua motor matic juga, tapi kalau pakai ini motornya harus modifikasi ya, seperti kayak peleknya warna kuning, terus handgrip-nya warna kuning, supaya pas sama modifikasi motornya. Dan untuk yang ketiga ada shockbreaker tabung bawah, ukurannya lebih tinggi ya. Ini biasanya dipakai ya semua matic bisa pakai, jadi tergantung selera ya. Ini tabung bawah harganya 200 sampai 250 ribu, sama tabung atas ini yang biasa juga 200 sampai 250 ribu. Dan yang terakhir ada kopi KTC, harganya 300 sampai 400 ribu saja. Jadi untuk sahabat Zona Channel yang kepengin shockbreaker, itu ada 5 pilihan shockbreaker. Dan nanti tinggal beli atau sesuai kebutuhan, sesuai kantong ya. Kalau mau yang keren ya yang ini, jadi kumpulin aja nyampe punya dana 400 ribu. Oke, terima kasih untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau kalian suka silahkan like, share video ini ke teman kalian yang suka modifikasi, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.